dari daging dan harganya murah meriah, gratis yang mau coba, tapi bayar kalau mau makan. Dan ini adalah jengkol Padang, asli dari Padang, gratis, silakan bayar. Ini buat cincang, guys. Kasih bumbu cincang. Yuk, sini aja langsung. Lengket. Lengket, Ri. Lengket. Lupa airin tadi. Itu adalah cincang, teman-teman. Kalau kalian beli, kasih. Ini adalah proses. Keluar ya, kalah-kalah sama mangkuk. Kita cobain dulu ya. Waduh, nggak masuk. Ini lagi. Ternyata enak. Nanti jangan lupa guys, sebelum kita masuk sana kita makan dulu, coba ya. Enak. Lalu kita siapkan masako rasa daging ayam ya, dua kaldu saja spesial. Ya. Eh salah, harus dibuka dulu ya teman-teman. Tapi bukannya biar mateng dulu ya? Ya enggak lah. Itulah bedanya saya sama orang lain, sama orang India. Kalau orang India langsung dibakar, halus-halus. Kalau kita beda sendiri. Nah, seperti itu baru kita masukkan masako ya. Cuma jangan lupa, 2 biji saja. Buang aja semua dengannya, serap. Oh, ini namanya hujan masako. Ini bumbu merica dan ini bumbu masako lagi. Lihat berapa biji? 1, 2, 3, 4 aja teman, pegang. Berafi geblek. Ini itu lagi teman-teman. Tuh nggak enak nih, yang enak ini. Masako nih lihat. Itu apa aja tuh bahan-bahannya? Kayu manis 1. Apolaga. Wah itu bohongan PK. Tuh. Kenapa itu nggak enak? 1, 2, 3, 4 biji. Aduk-aduk. Kok kelihatannya kayak nggak enak ya? Enak lah, karena keluaran rapi. Kayaknya kurang minyak. Enggak lah, kayak tanpa minyak. Pokoknya pakai margarin ya teman-teman. Pakai minyaknya banyak. Tuh kan? Cuma variasi aja, cuma nggak apa-apa kita ngalah aja. Aduk. Kasih minyak dikit lagi. Satu perjalanan bersama tiket.com membawa senyuman buat kamu dan juga ya, mereka. Lagi lagi minyak cepat. Rencana untuk Indonesia. Ya, tempat yang rada itu. Pas.
Masak aja kurang dua lagi tuh. Tuh cabenya. Biasa aja. Bikin sambal teman-teman. Ini adalah rendang hitam gratis, ini aja silakan bayar. Ini adalah bumbu cincang, yang mau silakan gratis, nggak bayar. Ini adalah cabai yang terbuat dari cabai merah dan dikasih bumbu cincang. Ini sangat berguna untuk kesehatan. Bagi yang mau silakan datang gratis. Pilih. Iya, ini seharusnya dipaku. Nih. Ini dipaku, ini ada lubah bolongannya di samping nih. Bukan lem rapi dipaku, ini jadi ada bolongan kan? Dipaku sini. Setelah masak akhirnya kita pun siap-siap dagang, dan dagang kita menemukan pelanggan yang suka sekali makan nasi Padang bersama anaknya. Seperti inilah anaknya yang habis nasinya karena suka makan nasi Padang. Oke, sekian dari kami, sampai jumpa dan terima kasih, dadah.